Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Air Rifle. Halo Sobbler semuanya, jumpa lagi bareng saya Fonda ya, yang akan menemani Sobbler di video kali ini dalam beberapa menit ke depan. Nah, pada hari ini kita akan membuat video yaitu promo Sobbler ya, yaitu video yang ditunggu-tunggu oleh Sobbler juga, karena untuk awal bulan kemarin sudah ada promonya, dan biasanya kalau akhir bulan itu juga ada promonya. Nah, spesial kali ini kita akan ulas semua promo akhir bulan. Jadi buat Sobbler yang pengen beli senapan, sepertinya wajib untuk menyimak video kali ini. Siapa tahu unit idaman Sobbler lagi ada promo spesialnya ya. Nah, ini kita sudah tata di bagian kanan saya, ini ada beberapa unit, mulai dari unit popor kayu, ada unit-unit taktikal sampai unit premium pun juga kita kasih untuk promo spesial akhir bulan ya. Jadi silahkan simak, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan promo-promo terbarunya kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita menuju ke promo di akhir bulan September, cek bisa. Oke, Sobbler, langsung aja kita masuk ke promo kali ini. Jadi untuk promo kali ini tuh diawali dengan unit popor kayu. Nah, mungkin sudah bisa ditebak karena unit ini adalah unit yang bestseller banget. Jadi sering kita rekomendasikan untuk pemula, yaitu unit Mauser ya, Sobbler. Nah, kali ini spesial promo kita kasih unit Mauser yang bestseller, yaitu di OD38 Magazine, seperti yang saya pegang ini ya, Sobbler. Jadi panjang larasnya sekitar 60 cm, bahan tabung duralium dengan OD38, dan memiliki popor yang klasik yang pastinya sangat terlihat elegan banget ya. Nah, untuk manometernya ada di bagian depan Sobbler ya. Untuk sistem pengisiannya bisa single shot juga magazine. Jadi buat Sobbler yang nggak suka pakai sistem single shot mungkin karena terlalu lama dan sebagainya, bisa pakai sistem magazine Sobbler ya, sangat dimudahkan sekali. Jadi unit ini tuh adalah unit yang cocok juga untuk pemula, dan powernya bisa disetel sampai big game ya, medium to big game yang ada di stamper hammer kayak gini. Jadi Sobbler bisa setel sendiri untuk powernya, kira-kira mau power yang berapa bisa disesuaikan sendiri. Nah, unit ini kita promokan ya, untuk harga normalnya sendiri adalah Rp2.300.000. nah, spesial promo kali ini Sobbler bisa mendapatkan unit ini dengan harga Rp2.100.000 aja. Nah, itu potongannya sekitar 200.000 Sobbler ya, udah ada kelengkapannya juga, peredam, tali sandang, magazin, tas senapan yang pastinya juga sudah dapat ya, potongan 200.000. kalau mau full set nambahnya sekitar 1.200.000 aja. Nanti udah dapat tele, dapat pompa, dapat mimis, dan bonus-bonus lainnya. Nah, silakan saja mumpung lagi promo unit bestseller di kelas OD38 yaitu Mauser ya. Next, lanjut lagi untuk promo yang selanjutnya kita punya unit spesial big game ya. Nah, ini dia Hanoman ya, masih kategori ringan. Jadi kalau yang cari unit-unit dengan tabung monel, sepertinya saya rasa unit ini sangat cocok banget ya. Karena apa? Karena dia spesialis big game juga. Biasanya kan kalau monel identik dengan big game ya, itu bener banget ya Sobbler. Jadi untuk Hanoman ini adalah unit big game. Jadi buat Sobbler yang cari senapan untuk buruan-buruan besar, pasti cocok banget kalau pakai unit Hanoman ini ya. Untuk panjang larasnya sekitar 60 cm, manometer ada di bagian depan dengan tabung monel, dan tarikan juga sudah menggunakan L yang tentunya cocok untuk pemula juga ya Sobbler. Dengan model popor yang sangat keren banget, yaitu model popor AWP atau AWM ya. Jadi kelihatan cekli ya Sobbler, cakep banget ya popornya, ini warna hijau army ya Sobbler. Nah, unit big game ini juga kita kasih promo. Jadi untuk harganya sendiri Rp2.300.000, dengan promo kali ini hanya Rp2.000.000 saja Sobbler. 2 jutaan aja udah bisa dapat unit big game dari Hanoman. Full setnya nambah Rp1.200.000 aja. Nanti lengkap dengan pompa, ada teleskop, ada tas senapan, dan bonus-bonus lainnya yang tentunya masih banyak banget, bisa dicek di samping ya. Silahkan saja, ini ready warna hijau army seperti ini. Full black juga ready, yang hijau army stoknya menipis ya. Oke, lanjut lagi kita punya di kelas bocap ya. Jadi kita masuk di bocap, ini adalah bocap yang bestseller juga
karena dari segi harga dia masih di kategori yang terjangkau ya sobat. Nah ini ada FX air gun ya, sebelah FX Crown atau FX air guns. Nah untuk unitnya seperti yang saya pegang seperti ini, cakep banget, hitam, kelihatan garang tapi klasik sebelah ya. Nah untuk unit ini ada unit non regul dengan panjang sekitar 60 cm-an dengan pengerjaan yang sudah rapi juga ya, dan ada setelan pen hammer juga di bagian belakang. Jadi sebenarnya untuk powernya itu bisa disesuaikan sendiri ya. Untuk popornya klasik hitam dengan pengisian ada di bagian samping dan manometer ada di bagian bawah ya. Nah untuk harga dari unit Efekron ini normalnya 3.500.000 ya sobat. Kali ini kita kasih di harga 3.100.000 aja lah, potongannya 400.000 kalau mau beli unit ini. Kalau full setnya namanya juga sekitar 1.200.000. Ini unit medium to big game ya soal, jadi bisa disesuaikan powernya sendiri. Next, lanjut lagi ada unit dari Diestead. Nah ini kalau bisa dibilang dari segi quality hampir-hampir mirip sobabler ya, jadi sama Efekron tadi hampir-hampir mirip, cuma ada perbedaan juga yang nggak banyak kalau menurut saya ya. Jadi untuk Diestead ini panjang larasnya juga sama sekitar 60-65 cm. Terus untuk pengerjaannya juga rapi, tapi kalau Diestead ini relnya pakai Picatinny ya, atau lebar 22. Dan untuk manometernya juga ada di bagian bawah. Ini juga sama tipe unit non regul. Kalau ini ada cancel kokang lipat seperti ini ya. Jadi kalau Diestead tuh kalau bisa bilang lebih rapi sedikit ya, tapi tergantung stoknya juga sih. Tapi kalau menurut saya kebanyakan memang lebih rapi dari Diestead seperti itu. Nah untuk popornya sendiri dia model thumb hole, ada lubangnya seperti ini dengan setelan pipi juga. Jadi kalau Diestead ini popornya warnanya warna-warna krem, jadi dia lebih cerah gitu. Tapi kalau popor kalau menurut saya ya tergantung selera aja, jadi nggak mempengaruhi akurasi dan lain sebagainya ya. Nah untuk harga Diestead ini kita bandol dengan harga 3.500.000. Nah tapi tenang aja, tetap kita kasih promo potongan harga. Jadi untuk harga Diestead ini ada di 3.100.000 aja sobler ya, potongannya juga sama 400.000 ya. Nah kalau untuk full setnya sobler bisa menambahkan 1.200.000. Nanti kalau beli teleskop juga itu akan mendapatkan free rail Picatinny. Jadi nggak usah khawatir, railnya kita kasih free kalau mau beli full set ya. Dengan catatan beli full set kita kasih rail gratis ya sobat. Silakan, ini ready stock. Halo Diestead, stoknya nggak banyak ya karena dia limited edition juga. Next, lanjut lagi kita punya dari model taktikal. Jadi kali ini kita masuk ke model-model taktikal sobat ya. Yang pertama ada Predator 500cc seperti ini. Cakep banget, ini adalah unit taktikal yang best seller ya, banyak banget peminatnya sobat ya. Nah ini dengan tabung 500cc panjang laras sekitar 60 cm nih, yang saya pegang loh variasi-variasi abu kayak gini. Kalau mau full black ada, mau variasi hijau juga ada ya. Manometernya ada di sini, unit ini adalah unit non regul dengan setelan pen hammer ada di bagian belakang juga ya sobat. Triggernya juga menggunakan trigger match ya. Nah ini makanya unit ini banyak diminati oleh sobabler pemula ya, karena sangat bagus untuk pemula ya sobabler. Nah untuk harganya sendiri ada di 4 juta. Nah itu harga normalnya, tapi kali ini kita kasih promo hanya di 3.500.000, potongannya hingga 500.000, hematnya nggak kaleng-kaleng ya, 500.000 sobabler ya. Dan untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000 aja. Nah ini ready stock, variasinya ada hijau, ada yang full black ya sobat. Silahkan, ini ready stock. Next, lanjut lagi kita punya dari SJS atau Black Monkey ya sobat. Nah ini dengan warna merah, jadi memang warnanya khasnya tuh merah, tapi nggak tahu ya kalau ada warna lain. Mungkin yang selama ini kita review, sering kita review yang bestseller juga warna merah ini sobat ya. Untuk panjang larasnya sekitar 60-65 cm, tabungnya 500cc, tipenya non regul. Dan untuk unit ini pengerjaannya juga sudah sangat rapi ya sobat. Nah SJS bisa dicek sendiri untuk reviewnya
di video kita, karena untuk reviewnya juga bagus. Dan untuk manometer ada di bagian bawah, setelan perhammer juga ada di bagian belakang, poponnya adjustable maju mundur ya sobat bilar. Nah untuk harga dari unit bocap SJS ini dengan kualitas yang bagus, juga kita kasih promo untuk harga normalnya 4.500.000 ya, tapi kali ini kita kasih hanya di 4 jutaan aja, udah dapat unit sekeren SJS Black Monkey ini, 4 juta aja sobat bilar ya. Dan untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000 ya. Oke, next lanjut lagi. Kita maju sedikit. Nah, ini ada unit dari GK AirMax V2 alias bisa dibilang biasanya tuh double tabung. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini untuk unitnya saya ambil. Nah, ini penampakan dari unitnya. Jadi kalau unit ini memang dia mempunyai kelebihan yaitu keiritan angin, dari segi keiritan angin. Jadi untuk unit ini memang benar-benar irit banget solar ya. Karena apa? Karena dia tabungnya 2 terus bocap lagi ya. Jadi kalau di total-total ini tabungnya sekitar 860 cc, yang depan ini 360, kalau yang belakang ini 500 cc. Jadi nggak heran kalau unit ini tuh sangat irit sebenarnya, persutnya tuh nggak ada itu solar 10 psi. Keren banget ya, dengan pengerjaannya juga sudah rapi nih. Dari serombongnya tuh, nah ini serombongnya bener-bener tebel banget, jadi kalau ya jangan sampai jatuh ya. Jadi kalau jatuh tuh masih aman dan tetap safety solar ya, karena dia kualitas dari serombongnya juga tebel banget. Dan modelnya juga sekeren ini sobat bilar ya. Cakep banget modelnya kalau bisa dibilang ya. Nah untuk harga dari GK AirMax ini kita bandrol harga normalnya tuh 5 juta ya, tapi kali ini kita kasih di 4,5, jadi potongannya juga 500.000, jadi hematnya berapa? 500.000 sobat dealer ya. Dan untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000 ya. Nanti ada tele, ada pompa, dan kelengkapan-kelengkapan bonus lainnya. Next, lanjut lagi, kita punya dari bocap AFC 500cc. Wah, spesial di game itu nggak hanya popor kayu aja, jadi ada model taktikal juga ya, seperti yang saya pegang ini. Jadi unit ini adalah unit spesial big game sobat bler ya, dengan tabung 500cc. Jadi kalau AFC itu memang ciri khasnya itu tabungnya ada di bagian belakang sobat bler ya. Jadi untuk unit ini tuh juga ada setelan powernya, jadi di sini bisa disetel untuk powernya kira-kira mau dibuat berapa, silahkan disetel sendiri ya, dengan tipe single shoot. Jadi untuk unit ini tipenya single shoot ya sobat, kita belum pernah jual kalau untuk tipe magazine ya, jadi kita jualnya tipe single shoot. Nah untuk harga normal 4.800.000, tapi kali ini kita kasih di harga 4.200.000 aja. Hematnya 600.000 sobat bedler ya. Di sobat bisa langsung aja gercepin untuk unit spesial big game dari AFC ini. Dan untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000 aja ya. Jadi silahkan ready stock ya. Next lanjut lagi. Nah ini ada unit dari Impact produk lokal Impact M3 ya. Jadi ini adalah brand lokal juga, kalau brandnya itu brand luar sebenarnya, tapi ini produknya dari dalam negeri sobat bler ya. Nah ini pengerjaan anak negeri sobat bler ya, sekeren ini dan sebagus ini untuk model dan akurasinya. Nah ini yang saya pegang tuh tipe non regul, karena biasanya kalau yang sering kita review itu adalah tipe regulatornya, tapi ini non regul. Regulatornya aja itu pornya udah gede, apalagi yang non regul pasti besar sobat bler ya. Jadi untuk power dari unit Impact M3 lokal ini memang cukup besar. Jadi kalau sobat bilar mau cari unit yang akurasinya bagus, powernya besar, bisa pakai ini ya. Nah untuk unit ini spesialnya lagi, dia juga sudah menggunakan tabung knockdown yang bisa dilepas ketika masih ada angin di dalamnya, gak berbahaya ya. Jadi berbeda seperti unit-unit PCP lainnya. Jadi kalau unit PCP itu kalau ngelepas tabung harus dihabiskan dulu anginnya, kalau nggak gitu bahaya banget. Tapi kalau Impact M3 ini enggak, jadi masih ada anginnya juga nggak apa-apa dilepas ya sobat bilar. Terus untuk unitnya juga pengerjaannya rapi, ada setelan
powernya juga di bagian sini yang tentunya bisa disetel sendiri power plenum 720 seperti ini. Nah, untuk harga dari Impact M3 ini harga normalnya 8.300.000 ya sobat, tapi kali ini kita kasih di harga 7.800.000, potongan 500.000 untuk pembelian Impact M3. Dan untuk full setnya sobat cukup menambahkan sekitar 1.200.000 aja ya, nanti ada tele, ada pompa dan lain sebagainya, sudah lengkap semuanya. Oke, next, lanjut lagi kita menuju ke unit yang terakhir yaitu unit premium. Wah, ini di sini saja ya, saya geser ke sini. Ini adalah Emperor. Ini ada tulisannya enggak? Oh, enggak ada. Kebalik, mohon maaf. Nah, ini ya. Emperor dari AGS ya. Oh, seperti ini unitnya, packagingnya tuh keren banget karena ini termasuk unit ke premium juga ya. Solar, kita akan unboxing di sini untuk Emperor dari AGS ya. Ini enaknya seperti apa ini ya. Nah, ini dia untuk unit Emperornya. Jadi ada kaos dari Emperor juga, unitnya masih di wrap seperti ini, lengkap dengan magazin juga ya. Nah, ini dapat magazin semi auto. Nah, ini ya untuk unitnya, saya buka dulu. Dia warna merah ya, karena untuk variasi warna sendiri ada merah, ada krem, ada full black. Nah, ini yang merah, cakep banget sebenarnya. Ini enggak saya buka atau dibuka atau gimana ya enaknya? Buka enggak ya? Enggak usah ya sebenarnya, sepil-sepil kayak gini aja biar kelihatan tetap baru ya. Karena kita sudah sering untuk reviewnya. Nah, ini popornya dia juga menggunakan popor lipat sebenarnya. Nah, ini popornya popor lipat ya. Nah, ini pengisiannya di sini. Ini ada rasnya juga yang menambah kesan yang elegan juga untuk unit ini. Untuk modenya bisa manual, bisa semi auto ya. Oh, secakep ini unitnya. Manometernya juga ada di sini. Ini manometernya untuk tabungnya sekitar 500 cc. Nah, unit sekeren ini, nah ini walaupun semi auto tapi nggak usah khawatir kalau untuk grouping ya, sudah sering banget kita ulas. Jadi sebelumnya cek sendiri aja untuk groupingnya bisa serapat apa, walaupun dia model-model unit semi auto sobat ya. Walaupun mau pakai mode semi auto atau mau pakai mode manual, groupingnya juga sama-sama rapat ya. Nah, makanya unit ini menjadi unit yang bestseller juga ya, untuk lomba-lomba atau untuk hobi, untuk berburu di luar long range itu masih sangat cocok banget sobat builder ya. Untuk harga sendiri normalnya ada di 8 juta ya, karena memang rata-rata kalau unit untuk semi auto sekitar segitu. Nah, kali ini gak usah khawatir, tetap dikasih promo akhir bulan. Harganya tinggal berapa kak? 7.300.000 aja. Wah, potongannya 700.000. Sobat Biler bisa menghemat sekitar 700.000 untuk pembelian Emperor. Kapan lagi Sobat Biler ya? Jadi silakan aja. 7.300.000. Stoknya tinggal 1 unit. Kemarin kita ada sekitar 3 unit, sekarang tinggal 1 unit aja warna merah ini. Cepet gercepin, 7.300. Stoknya tinggal 1. Kalau mau full set itu nambahnya sekitar 1.200.000 aja. Wah, juga lengkap dengan tele. Nanti kalau telenya saya sarankan pakai ukuran 312x40 ya, itu sudah cocok kalau pakai unit ini. Terus ada pompa AGH 3 stick, ada juga tas senapan, peredamnya nanti kita kasih spesial. Jadi beda seperti yang lain, kita kasih bulldog ya. Untuk peredamnya bulldog, ada magazin dan lain sebagainya. Nanti lengkap sobat bener ya. Hanya kalau full setnya hanya nambah 1.200.000 aja. Nah, silakan yang mau beli unit ini masih ready stock ya. Oke, nah itu tadi sobat builder untuk beberapa unit yang kita promokan di akhir bulan. Jadi buat sobat yang pengen menikmati promo, silakan saja buruan gercepin sebelum kehabisan untuk stok-stok yang ada. Mumpung stoknya masih ada, jadi langsung aja kalau mau beli nggak usah ragu, langsung menghubungi ke nomor CS yang ada di bawah sini. Nah, ini adalah
satu nomor dari CS kita ya. Dan untuk katalog kita tentunya juga bisa sudah cek sendiri di website resmi kita, ada di serdadurival.id. Oke, sekian dulu untuk video promo terbaru di bulan September. Pastikan sobat sudah subscribe channel kita, nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info menarik tentang senapan angin dan tentunya promo terbaru dari Pandawa. Saya Funda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.